Pemirsa Golkar Kubu Agung Laksono akan melaporkan putusan Mahkamah Partai kepada Kemenkumham. Ya, mereka juga akan mentaati segala ketetapan Kemenkumham soal putusan Mahkamah Partai. Tidak ada mahkamah. Hmm. Hal tersebut disampaikan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Yoris Raweyai jelang penyerahan surat putusan Mahkamah Partai kepada Kemenkumham. Menurutnya putusan Mahkamah Partai yang sah adalah satu keputusan. Adanya dualisme putusan Mahkamah Partai Golkar adalah bentuk ketidakpuasan kubu tertentu. Pihaknya tetap akan berpacu kepada putusan pemerintah mengenai dualisme Partai Golkar. Tidak ada mahkamah manapun, mahkamah partai, mahkamah apa saja itu yang menghasilkan satu putusan dengan dua pendapat, seperti apa yang di sampaikan itu dalil aja, oleh mereka serahkan saja. Tetapi yang penting, kita lihat bagaimana nanti kumham akan mengeluarkan eh uh, uh, ketetapan, artinya mengakui uh, kepengurusan yang mana yang sah, karena ini hari kita akan melakukan.